Rangga Warsita Aji, pemuda asal Desa Sidowayah, Klaten ini bisa dibilang sebagai petani milenial yang sukses. Pemuda 31 tahun ini, sejak tahun 2017 sudah mengembangkan budidaya algi atau ganggang di dalam air terawar. Kebanyakan budidaya ganggang dilakukan di air payau atau air laut, namun dengan teknologi tepat guna, Rangga berhasil membudidayakan algi dengan menggunakan air tawar. Dalam sebulan, PT Algi Park Mandiri Indonesia ini bisa menghasilkan serbuk alga sebanyak 4 ton. Serbuk algi ini bisa menghasilkan 6 macam produk, yaitu spirulina gold hijau, spirulina biru, serum kecantikan, sabun kecantikan, mie instan, dan kloten atau klorofil klaten. Bahan baku serbuk algi ini banyak dipesan dari luar Jawa dan juga luar negeri. Pihak pengorder kebanyakan adalah pabrik herbal dan makanan yang menggunakan bahan baku ini untuk memberi warna alami yang sehat. Tak hanya itu, bahkan negara Amerika Serikat juga membeli serbuk algi sebagai bahan superfood yang digunakan sebagai makanan tentara yang sedang bertugas dan juga astronot. Yang kita jual ke customer kita yang ke luar negeri itu yang dalam bentuk serbuk seperti ini. Iya. Gitu. Nah, itu nanti di sana baru nanti mereka masuk proses, kalau di sana biasanya dalam bentuk tablet gitu. Kalau di luar negeri itu biasanya dalam bentuk tablet. Jadi nanti di freezing gitu ya, tapi nanti ada tambahan lagi. Sama mereka itu dikasih tambahan lagi supaya melengkapi kebutuhan baik dari apa namanya tentara yang biasa konsumsi ataupun astronot yang biasa konsumsi itu. Budidaya algi di Desa Sidowayah ini dikelola oleh para anak muda. Bahkan ada di antara mereka lulusan dari Belanda dan Cina. Pemerintah desa sangat mendorong para anak muda ini agar menjadi petani yang handal dan berprestasi di kancah internasional. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.